Relokasi kios pedagang di Pasar Sentral Makassar berlangsung ricuh. Pedagang yang tidak terima kiosnya dibongkar oleh Satpol PP terlibat aksi saling dorong. Ya, lantaran banyaknya pedagang yang bertahan, pemerintah kota pun memutuskan akan kembali melakukan negosiasi dengan para pedagang agar mengosongkan sendiri kiosnya. Saling dorong terjadi saat petugas Satpol PP Kota Makassar bersama Dinas Perhubungan serta kepolisian dari Polres Pelabuhan melakukan pengamanan pembongkaran kios pedagang yang kosong. Sejak pagi, pedagang ini bertahan di depan kios mereka masing-masing. Selain menghalangi petugas untuk membongkar kios mereka, pedagang juga berorasi di atas mobil berat yang rencananya dipakai untuk meratakan kios para pedagang. Pemerintah kota pun akan kembali melakukan negosiasi agar pedagang mau secara sadar membongkar sendiri kios mereka dan pindah ke lokasi yang sudah dibangun pemerintah kota. Saat ini sebanyak 1.800 pedagang menempati kios dan belum menempati tempat relokasi yang baru. Alasan pedagang enggan pindah lantaran harga sewa kios di Pasar Sentral mahal, mencapai kisaran Rp115 juta. Pedagang mengaku berhak memiliki kios yang sejak dulu digunakan untuk berjualan dan memiliki sertifikat. Namun, yang terjadi kios mereka dijual kembali oleh pengembang pasca renovasi kebakaran. Aliansi Asosiasi Pedagang menyepakati bahwa 42.158 itu net akan di SK-kan. Sampai hari ini tidak pernah keluar di SK-kan. Sementara Melati berjalan terus mengintimidasi pedagang bahwa apabila tidak menyelesaikan administrasi maka pedagang dianggap tidak berminat memiliki kios dan akan dijual bebas. SK wali kota sudah dicabut sehingga fungsi jalan harus dikembalikan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu cara untuk mengembalikan fungsi jalan mengembalikan para pedagang ke los-los, khususnya pedagang resmi yang sudah mempunyai tempat di los-los yang sudah disiapkan. Pemerintah kota memberikan kesempatan hingga 2 hari ke depan untuk para pedagang mengosongkan kiosnya. Ada 5 jalan yang ditertibkan, diantaranya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Jalan Agus Salim. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.